Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan selawat tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, kepada bapak-bapak sekalian, semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah dan di atas taufik Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita jalan yang lurus, yakni pintu-pintu ketaatan. Pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita duduk sejenak, kita meninggalkan kesibukan dunia kita, kita meluangkan waktu kita demi melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari sahabat yang mulia Sufyan, Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, "Talibul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fima indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum yang mana mereka berkumpul di antara atau salah satu di antara rumah Allah, yakni masjidnya Allah, dan kita sekarang berada di salah satu rumah Allah, yakni Masjid Al-Isra. Yatluna kitab Allah, yakni mereka mempelajari kitab Allah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, baik itu mempelajari tentang metode bacaannya atau tafsirnya atau yang semisalnya,
wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari sunnah rasulnya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka pelajari, mereka bersimpuh duduk sejenak mendengarkan kalam Allah, mendengarkan kalam Allah wa kalam Rasul. Dan kita sekarang jamaah sedang berada di tempat ini. Apa balasan mereka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali diturunkan kepada mereka ketenangan, subhanallah, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan itu berada di majelis-majelis ilmu, majelis yang di dalamnya disebutkan qala Allah wa qala Rasul. Dan tidak sampai di situ saja, bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melanjutkan, maka akan diturunkan kasih sayang Allah. Subhanallah jemaah, kasih sayang Allah turun di majelis-majelis ilmu, majelis yang diturunkan di dalamnya sakinah, kasih sayang Allah. Dan malaikat Allah, malaikat adalah makhluk Allah yang besar, dan disebutkan malaikat itu memiliki sayap jemaah, paling kecil 2 sayap. Dan malaikat Jibril memiliki sayap 600 sayap. 1 sayap jaraknya dari ujung ke ujung antara timur dan barat, subhanallah. Malaikatnya Allah, makhluk Allah yang besar, mereka mengelilingi majelis-majelis ilmu, subhanallah. Jadi kita sekarang ini dinaungi oleh malaikat. Malaikat mengepakkan sayapnya melindungi mereka para penuntut ilmu yang berada di rumah-rumah Allah, yang mereka bersimpuh sejenak meninggalkan kesibukan dunia mereka untuk datang di majelis-majelis ilmu. Dan bahkan jamaah rahimahna rahimakumullah, tidak sampai di situ saja, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah, bahkan Allah menyebut-nyebut mereka, yakni hamba tersebut. Kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Fi man indah, yakni di sisi Allah, di majelisnya para malaikat. Allah membanggakan, Allah menyebut hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang mereka senantiasa bersimpuh duduk di majelis ilmu. Kenapa begitu banyak kutaman menuntut ilmu? Karena dengan ilmu salah satu jalan kita menuju surganya Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubuhu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Subhanallah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dengan itu akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah jemaah. Bapak-bapak rahimahna rahimakumullah, kita sedang berada di jalan tersebut. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji sebuah kutip atau sebuah buku kecil yang berjudul dengan Al-Arba'una fil waqayati wan najati minal wabai wat ta'un, yakni 40 kiat Islam supaya terhindar dari wabah dan dari ta'un. Ini ditulis oleh para ulama, yakni Uni Emirat Arab ya, di sana jadi ditulis ya, kalau bahasa kita itu mungkin Kemenak di sana menulis risalah ini. Jamaah rahiman rahimakumullah, dan juga kepada ikhwas sekalian, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat, dan juga kepada wali santri yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada teman-teman muslim Bikra Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan, barakallahu fikum. Ya, maka ada satu ayat yang seharusnya
menjadi renungan kita bersama jamaah. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 1. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, yani sampai datang kepadamu keyakinan. Di dalam ayat ini adalah perintah fi'il amr. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, maka di sana ada fi'il madhi, fi'il amr, ya kan? Yang mana dalam kaidah di dalam Al-Quran, setiap fi'il amr itu adalah kata perintah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin. Yang di dalam ayat ini Allah memerintahkan, sembahlah Tuhanmu, wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhan engkau, Tuhanmu. Sampai kapan kita menyembah Allah? Hatta ya'tiyakal yaqin, yakni sampai datang kepadamu keyakinan. Para ulama menyebutkan sampai kapan kita? Sampai kematian datang menjemput kita. Terlebih pada saat kita sekarang ini jamaah di musim wabah, yang mana di negeri kita tercinta Indonesia Raya tercinta diuji oleh Allah dengan sebuah wabah yang disebut dengan virus corona. Sudah berapa lama kita ya jemaah? Hampir 1 tahun ya kan Pak? Kemarin tahun 2020 pas tanggal 3 Maret ya, pihak pemerintahan kita mengumumkan ada 2 orang terpapar dengan COVID-19. Qadarullah, semakin hari, setiap pekan, bulan ya, jumlah pasien bertambah banyak. Dan sampai pada hari ini, dan kita enggak tahu kapan berakhirnya wabah ini. Nah, para ulama mereka menulis ada 40 kiat dalam Islam bagaimana sikap seorang muslim ketika wabah melanda di negerinya. Maka kita perlu ilmu. Ya, bagi jamaah yang ingin PDF-nya ya, saya ada PDF-nya, nanti saya bagikan. Ya, jadi mudah-mudahan nanti, dan juga bisa difotokopi juga ya, apa namanya, kutip yang akan kita kaji ini. Subhanallah jamaah, bapak-bapak rahimah rahimakumullah, dan kaum muslimin dan muslimat rahimah rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada umatnya bagaimana kita harus bersikap. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, atau nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail, salah seorang amirul hadis yang memiliki kitab yang disebut dengan Sahih Bukhari, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Salah Satul Usul, atau tiga pokok di dalam beragama. Maka beliau menyebutkan, menukilkan perkataan Al-Imam Bukhari rahimahullah. Maka Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Hendaklah kita jamaah, sebelum kita beramal, hendaklah kita dahuli apa? Ilmu. Sebelum apa? Berkata dan beramal. Ini kaedah ini, subhanallah. Maka dalam Islam adalah agama dibangun dengan ilmu dan amal. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mempelajari dalam Al-Quran Surah Muhammad ayat 19 kalau tidak salah, yakni yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kata perintah, pelajarilah, belajarlah, fa'lam annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Terlebih pada masa kondisi wabah ini jamaah. Kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar saja, tidaklah lama kita hidup di dunia. Hanyalah sebentar. Ya. Dan setelah kehidupan dunia ini ada namanya yang disebut dengan kehidupan akhirat. Perjalanan kita masih panjang. Sekarang di alam dunia, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwasanya usia umatku, kata Nabi, tidaklah lebih antara 63 sampai 70 tahun.
ya 63 sampai 70 tahun. Ya. Dan kalaupun ada lebih daripada 70 tahun, maka itu sangat sedikit daripada mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya subhanallah jemaah. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kepada kita, yakni apa? Di dalam Al-Qur'an, ya surah Al-Hajj ya 47. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di sisi kita, bayangkan. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan 1000 tahun di sisi kita. 1000 tahun di mana? Di sisi kita. Subhanallah. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan? Ya, maka sekarang kita hitung sejenak jemaah. Ya. Betapa sebentarnya kita hidup di dunia, maka satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia, bayangkan. Satu hari di akhirat sama dengan apa? 1000 tahun di akhirat. Maka 24 jam di akhirat maka sama dengan berapa jemaah? 1000 tahun, ya kan? 24 jam sama dengan 1000 tahun. Maka kalau 3 jam berarti berapa? Dibagi ya. 3 jam maka ada 125 tahun 3 jam, Masya Allah. Faham gak maksudnya nih? Jadi di akhirat itu 24 jam satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kita di dunia ini. Maka kalau 24 jam maka berarti sama dengan 1000 tahun. Nah, kalau 3 jam di akhirat, 3 jam di akhirat maka sama dengan 1000 apa? Sama dengan 125 tahun di dunia. Nah, sedangkan usia kita berapa tadi kata Nabi? 63 sampai dengan 70 tahun. Maka kita hidup di dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat itu hanya sekedar 1 jam setengah saja, subhanallah jemaah. 1 jam setengah saja kita hidup di dunia ini. Hanyalah sebentar. Akan tetapi di hadapan kita ada surga dan neraka. Berarti siapa yang salah? Ya, mereka menyikapi dunia maka kesengsaraan yang akan mereka dapati. Ya, maka subhanallah, akan tetapi dunia ini adalah menipu. Kebanyakan manusia mereka lupa daripada tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menciptakan manusia untuk ada untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, kita hidup hanyalah sebentar. Maka ketika wabah melanda di negeri kita, apa yang harus kita lakukan? Maka nanti akan disebutkan oleh para ulama kita di dalam buku beliau ini. Ya. Maka saya bawakan satu hadis lagi dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang dunia ini yang kita sekarang berada di atasnya. Yang kita sekarang merasakannya, tentang keindahan dunia. Dan namanya dunia jemaah, itu terkadang sedih, terkadang bahagia, ya kan? Ada gak kita bahagia terus? Tidak ada. Maka namanya dunia, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebutkan, ad-dunya sijil mu'min. Dunia adalah penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Kenapa? Karena orang beriman ketika hidup di dunia maka mereka ada batasan-batasan yang boleh mereka lakukan dan juga yang tidak boleh mereka lakukan. Lantas bagaimana kita mengetahui hal tersebut? Maka kembali kepada ilmu. Dengan ilmu tersebut Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Maka seseorang itu tidak bisa, ya, ini misalkan ada kitab ini lalu dituangkan kitab ini atau dibakar kitab ini lalu diminum airnya lalu orang tersebut menjadi ahli ilmu, gak bisa. Yang namanya ilmu itu didapati dengan belajar, kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita masih banyak yang harus kita pelajari, subhanallah. Dan kita ini jahil, jahil sekali kita. Ya, masih banyak di antara hal-hal yang harus kita pelajari. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna dunya mal'unatun." Sesungguhnya dunia, kata Nabi, terlaknat. Terlaknat di dunia.
mal'unun ma fiha, dan terlaknat juga apa-apa yang ada di dalam dunia tersebut. Jadi semua yang ada di dalam dunia ini terlaknat, kata Nabi. Illa, kecuali di sana ada istisna, pengecualian. Yang pertama adalah dzakarallahu bihi. Yang pertama adalah yakni orang yang berzikir kepada Allah, mereka tidak terlaknat. Dan yang kedua adalah wa mawalahu, yakni mereka yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Wa mawalahu, yang kedua adalah mereka yang selalu senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah wa alimun, yakni orang alim. Seorang alim, seorang berilmu, atau muta'allimun, atau orang yang menuntut ilmu. Maka tiga golongan itu yang mereka tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kita langsung saja, jemaah. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama adalah al-imanu biqada'illahi, yakni sikap kita, kiat yang pertama di dalam Islam menghadapi wabah corona yang sedang berada di negeri kita. Bahkan bukan hanya di negeri Indonesia, dan bahkan apa sifatnya mendunia. Bagaimana sikap seorang muslim? Yang pertama, mereka harus beriman kepada apa? Biqada'illah wa qudrihi. Ya, yakni apa? Mereka beriman kepada takdir Allah, kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Alangkah nikmatnya kita menjadi seorang muslim. Yang mana, jemaah, subhanallah. Orang mukmin apapun yang terjadi pada dirinya, baik dia dalam kesusahan atau dia dalam diberikan nikmat, maka dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka segala sesuatu yang menimpa kita, baik itu diri kita, harta kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan bahkan negeri kita, maka itu kecuali apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan pertemuan kita malam ini, jemaah. Allah takdirkan kita. Ya, mungkin bapak-bapak mungkin baru pertama kali melihat saya di sini. Dan saya juga baru pertama kali melihat bapak-bapak. Ya, masyaallah. Ini sudah Allah takdirkan. Termasuk corona menimpa di negeri kita sudah Allah takdirkan. Mana dalilnya? Dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 11. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin." Tidaklah suatu musibah, ya, tidaklah sesuatu yang terjadi, atau tidaklah sesuatu, ya, dari musibah, illa biiznillahi, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, maka akan Allah berikan petunjuk dalam hatinya. Subhanallah. Siapa? Mereka orang yang beriman, yang Allah tuntun selalu senantiasa, Allah berikan petunjuk. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ia bersabda di dalam poin yang selanjutnya nanti ini, yakni Nabi mengatakan, ya, ajaban li amril mukmin, sungguh sangat menakjubkan bagi seorang mukmin, sungguh sangat menakjubkan perkara yang ada pada orang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila dia diberi nikmat lalu dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kemudian apabila dia ditimpa musibah dan dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Dan hal ini, kata Nabi, tidaklah didapati kecuali hanya orang yang mukmin. Subhanallah, jemaah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah telah berikan ke dalam hati kita keimanan. Inilah namanya hidayah Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman kepada kita. Lalu Allah melanjutkan dalam ayat ini, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah, dialah dengan setiap sesuatu, dialah Allah alimun, yakni Allah maha mengetahui. Maka kita bersyukur kepada Allah, yakni Allah telah berikan Islam di dalam hati kita, kita menjadi seorang muslim yang tidak pernah kita minta sebelumnya. Subhanallah, jemaah.
Bagaimana seandainya kalau kita di dunia ini Allah takdirkan kita menjadi orang yang kafir kepada Allah? Bagaimana nasib kita kelak? Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya agama yang hanya diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Sebagaimana Allah sebutkan innaddina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang hanya diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah yang lain, wa may yabtaghi ghairal islam adinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima baginya. Subhanallah jemaah. Alhamdulillah Allah berikan Islam kepada kita saat ini. Ya tidak pernah kita minta. Ini namanya hidayah. Allah telah melunakkan hati kita. Kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulullah. Yang tidak pernah kita lihat oleh kedua mata kita. Dan bahkan Rasulullah telah lama pergi meninggalkan kita kurang lebih 14 abad yang lalu. Tapi keimanan kita masih kokoh beriman kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Maka jamaah inilah namanya hidayah. Inilah hidayah murni dari Allah. Karena dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum dalun, sesungguhnya kalian semua dalam kesesatan. Illa, kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk kepada mereka. Maka mintalah petunjuk kepadaku, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dialah Allah yang telah menunjukkan kepada siapa saja ke jalan yang lurus. Ini menunjukkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah sesatkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam khutbah hajahnya yang tadi mukadimah kita sampaikan, wa may yahdillah, yakni barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk baginya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Sehebat apapun seorang penceramah, sebaik apapun seorang dai menyampaikan, kalaulah seandainya hidayah belum sampai kepadanya, la yanfa, maka tidaklah bermanfaat. Maka jamaah kaum muslimin rahiman rahimakumullah, maka kiat yang pertama yang diajarkan oleh para ulama kita, hendaklah kita beriman kepada apa? Kepada takdir. Dan kita mengetahui banyak sekali kisah-kisah di antara saudara kita ketika ditimpa corona ini. Ada di antara mereka hilang pekerjaannya, di PHK. Ya, hutang semakin menumpuk. Ya, dan sulit mencari pekerjaan. Ya, dan sebagainya. Maka bersyukurlah kita kalau seandainya hari ini kita masih bisa bekerja. Bersyukurlah kita kalau seandainya bulan ini kita masih menerima gaji. Walaupun tidak banyak, akan tetapi di sana masih banyak keluarga kita atau saudara kita yang mereka mungkin, jangankan gaji, mungkin makan saja pada hari ini mereka masih belum bisa. Subhanallah. Maka jemaah, kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita, supaya hati kita ini hidup, supaya hati kita tidak keras. Kita lihat orang yang dalam kesusahan yang ada di bawah kita, jangan sekali-sekali kita melihat orang yang ada berada di atas kita. Kenapa? Karena dalam hal dunia, lihatlah orang yang berada di bawah kita. Tapi kalau seandainya dalam akhirat, kita lihat orang yang ada di atas kita. Demikianlah tuntunan daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga jamaah rahiman rahimakumullah, harus kita ketahui, seorang muslim tentu saja dia tidak takut kepada corona tentunya. Di samping itu juga kita diperintahkan untuk ikhtiar, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, biar sempurna tawakal kita. Dan nanti akan disebutkan poin yang kedua, kiat yang kedua adalah tawakal kepada Allah. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka bertawakal kepada Allah dengan menempuh sebab-sebab yang sesuai dengan syariat. Dan harus kita ketahui,
dan ini beriman kepada takdir. Segala sesuatu yang menimpa kita saat ini, baik itu misalkan virus corona, ataukah sesuatu yang membuat hati kita sedih, ataukah penyakit yang kita derita saat ini, ataukah kekurangan harta yang kita rasakan saat ini, dan sebagainya, ketahuilah jamaah, itu semua telah Allah takdirkan menimpa kita. Jadi kalaulah seandainya seluruh umat, baik dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Muhammad, mereka semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, akan tetapi kalau seandainya Allah tidak mengizinkan, maka mereka semuanya itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun bagi kita. Paham maksudnya ya? Nah, kita sebutkan hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa'lam, ketahuilah, kata Nabi, annal ummata, sesungguhnya seorang umat, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, sesungguhnya para umat misalkan mereka semuanya berkumpul, ala yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, kata Nabi, lam yanfa'uka illa bi syai'in, maka mereka semuanya itu tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun, qad katabahallahu lak, kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan bagimu. Maksudnya apa jamaah? Masalah rezeki kita enggak usah takut. Ya. Maka kalau sesuatu yang telah Allah rezekikan kepada kita, maka rezeki itu tidak akan pernah lari. Dan ingatlah, ketika rezeki kita telah habis, maka malaikat maut pun datang menjemput kita. Sebagaimana Nabi bersabda bahwasanya tidaklah seseorang itu diwafatkan kecuali rezekinya telah habis. Maka terkadang syaitan itu datang memberikan rasa takut kepada kita masa depan untuk anak-anak kita. Terlebih kalau kita hendak berbuat baik, bersedekah, maka syaitan datang menakuti kita, kemiskinan, kekurangan harta dan sebagainya. Padahal tidaklah sesuatu rezeki yang ada pada kita kecuali semuanya telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Demikianlah seorang mukmin. Ya, dia selalu senantiasa bertawakal kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walau ijtama'u ala ayyadurka bi syai'in, kalaulah seandainya mereka semuanya berkumpul untuk memberikan mudarat bagimu, yang menimpakan sesuatu mudarat bagi kita, lam yaduruka illa bi syai'in, maka mereka semuanya itu, kata Nabi, tidak akan bisa memberikan mudarat sedikit pun bagimu. Subhanallah. Qad kataballahu alaik, kecuali apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam, maka pena telah diangkat, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa jaffat suhuf, dan telah kering suhuf. Subhanallah jemaah. Kaum muslimin muslimat rahimani rahimakumullah. Sudah habis waktunya, Pak. Sudah habis kah? Ya. Sebenarnya 1 menit lagi. Oh, 7 menit lagi. Baik. Kita lanjutkan. Ya, berarti selesai satu kiat. Jadi, kemudian yang kedua, hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah salah satu di antara sahabat Nabi. Ya, dan usianya adalah usia yang panjang karena Nabi pernah mendoakan Anas bin Malik. Maka kita tidak menjelaskan tentang biografi singkat tentang Anas bin Malik. Ya, maka kita langsung saja, anan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna izamal jaza ma izamil bala, sesungguhnya, kata Nabi, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Subhanallah jemaah. Maka semakin besar ujian yang Allah berikan kepada kita, maka semakin besar
pahala yang akan kita dapatkan. Dan ingat jamaah rahimah dan rahimahkumullah, bahwasanya Allah tidak akan membebani satu kaum kecuali kaum tersebut mampu untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak membebani satu kaum kecuali kaum tersebut mampu untuk membebannya. Demikian juga sebanyak apapun musibah yang menimpa kita saat ini, ya subhanallah jamaah, ya mungkin kita ada saudara kita ya yang suaminya mungkin telah wafat, ya atau saudaranya telah wafat, kemudian apa namanya ditambah lagi sakit yang dia dera saat ini, yang dia derita, kemudian ditambah lagi kontrakan mungkin yang nunggak, kemudian lagi mungkin SPP anak nunggak, dan mungkin ditambah lagi tidak ada makanan yang hendak dimakan pada saat itu. Subhanallah, ini adalah musibah, ini adalah ujian. Maka semakin besar ujian yang akan Allah timpakan kepada hamba tersebut, maka akan semakin besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba tersebut. Apa syaratnya? Ini syaratnya kelanjutannya. Wa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, idza ahabba kauman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Maka jamaah, kalau seandainya Allah cinta kepada kita, maka Allah pasti senantiasa menguji kita. Subhanallah, ini adalah berat. Berat, subhanallah. Ya. Kenapa? Karena musibah, ujian, cobaan, setiap manusia tidak menginginkan hal tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Faman radiya falahu ridha." Barang siapa yang ridha atas musibah tersebut, lapang dadanya, ikhlas terhadap musibah yang Allah berikan kepada dia, dia tidak berkeluh kesah, dia bersabar dan dia ingat bahwasanya di dunia ini adalah tempat ujian, kehidupan sementara. Ya, maka dia pun bersabar atas setiap musibah yang Allah timpakan bagi dirinya. Ya, maka Allah pun ridho kepada hamba tersebut. Subhanallah, ini berat jamaah. Ya, akan tetapi hendaklah kita berusaha untuk sabar atas setiap musibah yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan ingat jamaah, ya, kalau bisa musibah yang menimpa kita, jangan sering-sering kita ceritakan kepada manusia. Ya, kita angkat tangan kita, kita memohon kepada Allah, kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk itu tidak memiliki sedikit pun kekuatan, hanya Allah Jalla wa'ala. Terkadang tawakal kita lemah, terkadang sedikit kesusahan kita mengadu kepada manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum, wahai hambaku, kata Allah, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Kita bangun di sepertiga malam terakhir, kita sujud di hadapan Allah, kita meminta ampun kepada Allah, meminta kepada Allah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya apa? Kita beribadah kepada Allah, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang marah, yang tidak ridha terhadap musibah yang Allah timpakan, dia marah-marah, bahkan dia mencaci maki, maka Allah pun marah kepada hamba tersebut. Maka jamaah subhanallah, alangkah nikmatnya hidup bagi seorang yang beriman, yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, cintaan kepada Rasul, dan cinta kepada orang-orang soleh, dan dia berusaha senantiasa menempuh jalannya para sahabat, yang mana para sahabat mereka adalah orang-orang yang selalu senantiasa ridho terhadap takdir yang telah Allah timpakan. Maka pada saat ini, di musim wabah ini, tidak ada senjata yang paling ampuh kecuali senjata keimanan kita kepada Allah, dan meyakini tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang menimpa di negeri kita atau menimpa diri kita saat ini atau keluarga kita, ingat jemaah, itu telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan barang siapa yang ridho tadi terhadap musibah yang Allah timpakan, maka Allah pun ridho kepada dia. Dan barang siapa yang marah, maka Allah pun marah kepada dia. Dan ingat, kalau Allah cinta kepada kita,
Allah sayang kepada suatu negeri, maka Allah akan menguji mereka, Allah turunkan musibah, Allah berikan cobaan bagi mereka, dan mereka pun ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian kajian kita pada malam hari ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan selanjutnya. Kita masuk kepada kiat yang kedua, yakni tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Ya, demikian jemaah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.